lapar, kita akan makan bebek yang sambelnya bikin melek di bulan puasa ini. Dan juga sop yang bikin hangat badan ini. Yuk langsung capcus. Panaskan minyak dengan api yang gede. Gelongsongkan bebek ke dalam wajan besar. Sampai dia berendam, minta tolong untuk dibolak-balik guys. Sambil nunggu bebeknya matang, ini nih proses bikin sambal matangnya yang segar. Duadu, iris cabai, bawang merah dan putih. Irisan daun jeruk dan diucurkan air jeruk limau. Buruan matang, gak sabar nih lidah mau santap. Ada menu yang gak boleh ketinggalan dan paling laris manis di bulan puasa. Kayak gorengan pleter ini nih. Tapi sebelumnya celupin dulu tahu dan tempenya dengan adonan khas Mendoan. Lalu kita bedakin tahu, tempe ini dengan tepung terigu sampai menempel. Nih, ada juga potongan ikan dori dan cumi yang akan menjadi satu kesatuan. Kocok telur terlebih dahulu. Bedakin potongan ikan dori dan cumi dengan tepung. Lalu celupkan ke dalam telur guys. Bedakin lagi sampai terigu menempel. Masukkan bakso ke dalam telur, pindahkan ke dalam tepung roti sampai menempel. Panaskan wajan dan semua siap diluncurkan ke dalam minyak panas. Tunggu sampai warna kecoklatan ya dan siap dipleting. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya. Ini udah ada makanan selanjutnya. Betul sekali. Ya. Ini makanan dari? Dari restoran Kembang Lawang. Ya, ya. Ini delivery. Betul sekali. Jadi Nyai, kita gak harus ke restoran. Betul sekali. Terbebas dia tuh dari koronce. Ya. Tambah tunggu lama-lama lagi. Betul. Jadi langsung caplok aja semuanya. Benar Nyai. Ini kita udah gak sabar melihat bebek sambal matanya kita kasih lihat ke pemirsa. Oi guys. Kita original bebeknya kita cobain ya guys. Yuk. Ini baru bebek spektakuler. Dagingnya empuk dan gak bau amis. Enak, oi. Sekali gigit, dagingnya langsung melesat ke dalam perut tanpa ampun. Beb, ini empuk banget dagingnya loh. Nyai, ini mah enaknya sekate-kate Nyai. Oh, bukan lagi. Bebek yang diungkep dan digoreng kering, dilumuri sambal mata, bikin bibir ini menerima rasa pedasnya yang edin. Yang bosan sama sambal ulek, nih bebek goreng yang dilumuri sambal mata, rasanya juga aduh gusti. Bulan puasa ini harus banget makan pakai nasi. Apalagi diuwek-uwek sama bebek sambal mata ini, ancaman guys. Udah siap Nyai? Yuk, 1, 2, 3, makan Beb. Enak banget, juga enaknya. Nih bebek kita cocok pakai cabe, kecap Beb. Aduh Nyai masih dicocol aja. Kalau dibikin lapar gak gitu Nyai? Ini gimana ini tuh? Dituang. Uy. Walaupun udah kerasa pedesnya, lidah gua masih mau ngerasain bebek sambal mata pakai nasi. Dikasih kecap pedes, ambiar. Kolaborasikan nasi, bebek goreng sambal mata dengan kecap pedas. Uy. Tenggorokan kayak ada yang lagi sembur api di dalamnya. Pedes edun. Ini bebek paling endu. Makanan selanjutnya adalah ini ada
Tahu. Tahu apa? Telur. Nah, tahu dipakai telur ya. Ada sayur-sayurnya juga. Ada tauge. Ada tauge, ada kacangnya juga. Ada kacang. Juga. Aduh gila ya. Telur dadar ini bukan telur dadar biasa. Telur tahu dengan topping tauge rebus di atasnya. He, endul lepisan. Tahu telur digoreng di minyak panas, lalu dituangkan sampai melebar dan sambil dibolak-balik menggunakan saringan besar. Dikucurin sambal kecap pedas, bikin rasa telur tahu ini makin menggetarkan lidah hingga lapisan paling bawah. Rasa telur tahunya gurih nyoy dengan topping saus kecap pedas. Tapi masih terasa manis, kayak ngelihat kamu. Aduh nyai, ini namanya definisi endul serendul kendul-kendul una. Pisang, tahu telur ini ya tidak akan kompak kalau nggak pakai gorengan. Mau dong. Ini nih makanan yang wajib dimasukkan ke dalam perut saat bulan puasa. Gorengan kriuk langsung hap dan bikin kenyang. Nih, kita belah ya gorengannya. Dan dipadukan dengan sambal kecap pedas yang menggiurkan. Duh-aduh, gak lengkap makan gorengan ini kalau belum dicocol pakai sambal kecap. Supaya lidah ini merasakan paduan rasa yang edun. Gusti! Tahu tempe rasanya enak banget. Adonannya mantap dengan rasa yang gurih khas kembang lawang. Oke, tadi udah tahu tempe. Sekarang ya, ada apa Nyai? Ada ikan lagi. Aku mau. Ini ikan dibaluti dengan terigu tepung. Ya, tepung ya. Tuh crispy. Gorengan platter ini isinya ada tahu, tempe, ikan dori, cumi, dan bakso. Dan dicocol ke sambal kecap, rasanya meledak di mulut guys. Uy uy. Lanjut buat santap kuah-kuahan hangat dengan isi daging yang bakal bikin kenyang saat buka puasa. Tetapi bikin lapar ya.